Sekian berita Jumat minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita mulai kebaktian di pagi hari ini. Katakan, tak ada lembaga
sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Jemaat Tuhan sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, pagi ini pendosa ini diberi kesempatan oleh Tuhan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan sama katakan juga bersama dengan saya, pendosa ini datang ke rumah Tuhan. Masing-masing bicara. Pendosa ini datang. Cari orang satu orang bicara, lalu pendosa ini diizinkan datang ke rumah Tuhan. Silakan cari satu orang. Dan baru hari ini ada orang berkata, pendosa ini sambil senyum-senyum. Oh, Anda berkata, sudah dikasihi Tuhan, Pak. Bagus. Bagus. Kalau begitu, kan sama-sama pendosa nih. Ada enggak yang menyimpan kesalahan? Ingat-ingat salahnya orang gitu. Siap kalau ingat-ingat nanti enggak bisa doa Bapa kami kan? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebelum kita lanjutkan ibadah, ingat sebentar lalu bilang, Tuhan aku sudah ampuni gitu. AA Anonymous, kumpulan para pecandu, kumpulan para pemabuk. Kalau mereka berkumpul selalu dimulai dengan kalimat begini. Pemanya mereka sudah lepas dari mabuk 20 tahun gitu. Tapi mereka akan mulai dengan kalimat, Marojahan, seorang pemabuk.
Sekalipun sudah 20 tahun mereka lepas. Nanti yang lain bilang, Jack, seorang peselingkuh. Sekalipun sudah selesai perselingkuhan, sudah berdamai. Aliong, maafkan kalau ada nama Aliong di sini. Aliong, seorang penikmat pornografi. Mereka ngomong. Dan mereka tahu, mereka tidak akan dibicarakan di luar sana. Kenapa? Semua sama-sama orang berdosa. Sama-sama katakan, saya orang berdosa, sama-sama. Saya orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, saya orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Kalau wajahnya asem, itu berarti pengampunan Tuhannya belum jelas tuh. Wajahnya sudah bagus. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk kehormatan. Saya bisa khotbah di sini, kehormatan dari Tuhan. Istriku sama anakku yang kecil datang bersama kami pagi ini di sini. Kalian baik-baik sayang. Puji Tuhan. Anakku di tempat lain sudah mulai berdikari. Puji Tuhan. Mari tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan dengan jeritan yang dalam. Angin ribut menyerang. Pria dulu. Angin ribut menyerang. Sama Tuhan ngomong. Rem.
Kita di hadapan Tuhan. Kegagalan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai majelis, sebagai aktivis, sebagai seorang pekerja di luar sana. Minta ampun kepada Tuhan. Karena kita terus saja melawan apa yang benar. Bapa di surga, lihat kami. Lihat kami. Selidikilah kami kotorkan Tuhan, kami cacat, bahkan dalam kecacatan kami, kami bisa berkata dan menghakimi orang lain yang sama-sama cacat, sama-sama berdosa, dan tak kenapa Tuhan kerap kali kami menghakimi lebih keras. Padahal kami harus pertama kali menghakimi diri kami. Pagi ini ampunilah kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami. Tuhan, berbelas kasihan jemaat-Mu di sini. Bangunkan lagi untuk mencintai-Mu. Bangunkan lagi untuk mengasihi-Mu. Bangunkan lagi melawan perkara-perkara mulia. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, tidak hanya diampuni dosa kita, tapi Alkitab juga memberikan kita satu pernyataan berita anugerah. Cancilai. Berita anugerah dari Tuhan, 2 Korintus 5:17 dengan tegas mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan tegas Alkitab mengatakan itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita pegang itu dan wujudkan itu, bahwa kita dalam posisi dicipta baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersalamanlah dengan baik. Bukan namaste, tapi salaman. Dari sini senyumnya bagus-bagus ya. Dari sini. Apalagi kalau dari situ kali ya. Terus, kalau senyumnya bagus begitu, hatinya bagus gak ya? Bagus. Oke, okay, puji Tuhan, haleluya. Karena Anda berutang kepada GKI Sulu. Anda berutang. Kebaktian Anda baru 2 kali sekarang. Sebelum pandemi 3 kali. Itu utang kalian ya, bukan utang majelis itu, bukan utang dari pendeta yang baru diundang itu. Itu utang semua jemaat, bahwa ada kebaktian kedua, 3 yang belum dibuka, bahkan kita pernah mencanangkan kebaktian keempat. Itu saya ngomong.
Ayo, Anda berani bangun gereja besar, Anda mau buang uang doang, kan bukan. Tapi bawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini, keroncong yang indah, keroncong yang indah. Ada sebagian sudah ngerti nadanya, lalu goyang dikit. Saya tadinya berpikir, apa bisa lagu keroncong bikin nangis? Kan udah kayak goyang langsung gitu ya. Tapi saya nyanyi lagu ini pertama kali nangis, Bapak Ibu. Kenapa nangis? Kata-katanya itu dalam banget kan? Hari ini ada ekstal, usia lanjut, udah pada mau pergi nih. Loh, aku duluan. Boleh aja, tapi Bapak Ibu harus berhadapan sama istriku. Oh ya, anakku kasih saya skincare. Gak pernah waktu muda, sekarang lebih muda. Oh, lebih muda. Sekarang udah berusia 56 tahun, lalu dikasih skincare sama dia. Pak, pakai ini pak, biar kinclong. Saya pakai. Tetap garisnya 5. Kenapa? Keriput. Lihat kiri kanan yang keriput, lihat. Aduh, padahal dulu ketika muda dianggap aku ini ganteng, kata mamaku. Sekarang, orang bilang ganteng juga saya bilang begini. Ya, masih boleh tapi 5. Garisnya 5, kereputnya 5. Jadi, opa-oma, selamat ya. Keriput. Nyanyikan lagu ini dengan pemahaman itu. Di dunia ini cuma sebentar, sebentar. Kau boleh goyang sedikit tapi jangan lupa, cuma sebentar. Saja. Di kala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku lemah, cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Katakan sama-sama. Biar ku
Sama-sama mendalami firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab bersama-sama. Dari Matius. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bila sudah ketemu, kita berseru kepada Tuhan. Masing-masing berseru, dan kita akan baca dengan perlahan. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu, sama-sama, Yesus menggerak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata ke mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah, sesungguhnya engkau anak Allah." Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, selamatkan aku. Jemaat, dengan tegas Tuhan berkata, selamat dan berbahagia kita membaca firman Tuhan dan
memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita akan dalami bagian ini sebagai satu pernyataan iman bagi kita. Mari kita lihat bersama-sama satu video pendek. Sebelum kita lihat video ini, baca dulu temanya boleh sama-sama. 2, 3. Tuhan hadir untukku, aku ada untukmu. Baik, sekarang kan aku ada untukmu, jangan lihat layar dong. Lihat orang dong ya. Yang buat tema bukan Marojahan, yang buat tema gereja kita. Ya, baik. Sekarang baca sama-sama, lalu ketika aku ada untukmu, cari satu orang untuk ngomong. Boleh? 2, 3. Tuhan hadir untukku. Kenapa lihat layar? Ngomong. Ngomong. Sekali lagi ya, kalau suami istri lebih enak kali ya. Mungkin tadi kan ada ribut-ribut sedikit karena istri lama banget dandannya. Atau suami gak bangun-bangun, lama banget bangunnya. Lagi ya, sama-sama. Tuhan hadir untukku. Ku hadir. Kau hadir untukku? Kita minum kopi. Habis ini kita minum kopi. Tadi yang ngomong sama sebelahnya mau ngajak apa? Tadi MJ lihat saya kayaknya majelis. Habis ini boleh minum kopi. Oh, aku ada untukmu. Betapa indahnya ketika seorang istri mengetahui suami berkata, aku ada untukmu. Ah, keren banget pasti punya suami kayak gitu ya. Kau mengalami kerumitan, aku ada untukmu. Kau senang, aku juga ada untukmu. Karena kalau ketawa sendiri, kasihan kan? Ya enggak bro, adikku baju biru. Itu istri? Oke, terima kasih kepada Tuhan. Kau yang baca dulu temanya boleh? Baca dulu. Yang bawahnya? Jangan ngomong ke aku, ngomong pasanganmu. Ayo dong, kau baca lagi. Istrinya senyum-senyum, masa? Iyalah. Saya menikah belum terlalu lama, baru 28 tahun. 28, pengen sih 50 gitu. Habis 50 dipanggil Tuhan, ya gak apa-apalah. Udah 50, lumayan kan? Dan hari itu kita pesta. Yang ekstal, mudah-mudahan masih ada hari itu. Masih ada, haleluya. Salam dulu kita. Oh, masih ada. Artinya, ibu diundang. Istriku sudah mendengarnya, dia catat pasti. Ya kan? Oh, 50 tahun pernikahan itu keren banget. Itu pasti terjadi karena aku ada untuknya. Dia ada untukku. Tadi pagi, ini singer saya sama pemusik itu keren banget. Kerennya di mana? Si suami kan nggak pernah pakai kemben, jadi si istri yang pakaikan kembennya. Oh, aku ada untukmu, ya. Yeah. Istrinya berkata begitu, aku ada untukmu, lalu kemben, terus pakai keris. Itu kalau salah pasang kerisnya bisa nusuk ke dalam itu kan? Oh, senang banget lihat tadi pagi. Dan mereka yang mau pakai pakaian serepot itu. Iya kan? Saya gak tahu udah dicuci atau belum karena pinjam. Tapi jemaat, hey, tema ini tema yang memang
menggairahkan, menyenangkan. Apalagi kalau yang dibawa itu adalah fakta kehidupan rumah tangga kita, fakta kehidupan gereja kita. Tadi pagi saya tanya sama majelis, pertanyaan nanti ada pertanyaan yang sama, saya akan tanya juga kepada majelis. Lalu mereka jawab tiga berhal berbeda. Perbedaan kerap kali bisa kita bikin kita berpisah kan? Tapi puji Tuhan, majelis punya jawaban yang berbeda, tapi mereka menyatu dalam kemajelisan. Haleluya. Haleluya. Kita saksikan video ini sebagai penggambaran dari nats yang tadi kita baca. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. Jadi Tuhan yang menyuruh mereka pergi. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya mengalami sesuatu yang berat. Ada gelombang. And in the fourth watch of the night he came to them. Lalu Tuhan datang. On the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, mereka begitu ketakutan. And they cried out in fear. Tapi ketika Tuhan datang, ketakutannya dua kali sekarang. Takut karena gelombang. Tapi sekali lagi lebih menakutkan lagi adalah itu hantu. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me. Tuhan, kalau kau itu, suruh aku datang dong. Come. Tuhan bilang, sinilah. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. Jemaat, ini pembahasan kita hari ini. Kita mulai pendalaman kita dengan pertanyaan, kenapa Tuhan berjalan di atas air? Silahkan. Ada yang pernah berjalan di atas air? Belum. Sekarang jawab saja, gak usah berjalan di atas air. Mari kita bertanya sebentar dalam pendalaman ini. Kenapa Tuhan berjalan di atas air? Opa-oma jangan lihat aku serem gitu dong. Aku nanya doang, jawab aja. Kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Gak ada perahu lain? Gak ada jalan lain? Oh, gak ada jalan lain. Ibu pernah gak pernah gak ada jalan lain lalu jalan di atas sungai gitu? Karena gak ada jalan lain. Ya boleh juga jawaban itu ya. Sekalipun kita ketawa sama-sama, gak ada jalan lain. Atau jawaban yang lain, gak ada perahu lain. Tadi pagi ada jemaat bercanda, gak ada perahu lain Pak. Saya bertanya, jadi Bapak seberang sungai? Enggak. Bapak Ibu, minggu lalu GKI bahas mengenai 5 roti 2 ikan. Sulung bahas Galatia, GKI yang lain bahas pasal 14 ayat-ayat di atas, 5 roti 2 ikan. Nats ini pasal 14 itu sedang merefer kembali siapa Tuhan dan mempersamakannya dengan perjanjian lama. Bapaknya, Tuhan memberikan 5 roti 2 ikan, kasih makan berapa orang? 12. Berapa? 5.000. 5.000 apa? Laki-laki. Perempuannya berapa? 7.000. Jangan 10.000, emang kawin ganda.
Mungkin 7.000 perempuannya. Anak-anak. Mungkin 2.500. Jadi berapa orang semua? 14.500. Berapa rotinya? 5. Ikannya? 2. Yang makan? 14.500. Itu hitung-hitungannya itu gak sesuai dengan akuntansi tingkat tinggi. Tingkat rendah juga gak cocok itu kan. Kok bisa? Lihat, itu menyamakan Tuhan dengan peristiwa Musa memberikan makan oleh Tuhan tentunya, memberikan makan orang Israel dengan apa? Mana. Berapa yang makan? Hah? Gak terhitung. Atau belum pernah dihitung kali ya. Jumlahnya kira-kira 2 juta. Anda pernah mengundang orang 2 juta makan? Kalau Anda undang orang 2 juta makan, kalau Anda hanya orang kaya, ya pas kayanya aja, gak kaya banget gitu, itu kira-kira besoknya miskin gitu. Makan 2 juta orang. Dan Tuhan melakukannya. Bukan sehari, tapi berhari-hari. Kemudian orang Israel itu kan tegar tengkuk katanya mirip-mirip kita. Mirip-mirip kita. Gak usah marah padaku, kan orang berdosa. Sama kita. Apa yang terjadi? Israel bilang, udah enak nih makan mana. Mana dagingnya, mana dagingnya. Israel kayak anak-anak hari itu kata firman Tuhan. Lalu Musa bilang, besok daging ada. Musa bilang, gimana bisa? 2 juta orang makan daging. Tuhan bilang, besok. Apa yang terjadi? Angin membawa burung puyuh. Berapa banyak? Banyak. Tenan. Itu penekanan. Dan mereka makan burung puyuh, daging berlama-lama. Sampai mereka kemudian enak katanya mereka. Sampai daging itu keluar dari hidung mereka. Saking rakusnya. Kesejajaran yang kita baca barusan. Tuhan berjalan di atas air. Jemaat Tuhan. Tuhan sedang mau membuka diri. Membuka bagaimana maksudnya? Begini, Tuhan masuk ke tempat yang jauh lebih lagi, yaitu Kejadian pasal 1. Masih ingat kejadiannya? Tuhan sebelum mencipta, ada kalimat di awal di situ, Roh Allah melayang-layang di atas air. Yang mau menegaskan sekali lagi, Tuhan yang menjadi manusia itu, sekarang mau membuka dirinya lebih jelas sedikit. Jadi kalau jelas banyak, mati kita. Lebih jelas sedikit. 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Lebih jelas, dia yang menciptakan makanan dan minuman. Bagi Israel adalah dia yang memberikan makan dikatakan 5.000 orang plus 7.000 plus 2.500. Sisa 12 bakul. Dan hari ini, dia yang mencipta segala sesuatu dan melayang-layang di atas air adalah dia yang berjalan di atas air mau mengatakan dia perlu dan kita harus memahami dia. Bukan hanya manusia belaka yang bertindak sesuatu yang mukjizat. Karena orang Israel hari itu ada juga yang bisa membuat mukjizat. Bukan manusia yang bisa berkhotbah saja. Waktu itu pun ada pengkhotbah yang bagus hari itu. Tapi dia Tuhan. Yang berjalan di atas air. Yang mengatasi penguasa-penguasa air. Di dunia ini ada orang kerap kali berkata. Di air itu, laut itu ada penguasanya. Contohnya di Jawa dikenal dengan Nyai Roro Kidul. Dan Tuhan mau mengatakan, aku mengatasinya. Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau. Tuhan mau berkata, aku yang membelah di sana adalah aku yang berjalan di atas air hari ini. Mau mengatakan bahwa laut, danau,
sungai, semua yang berkaitan dengan kuasa-kuasa lain, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena aku penciptanya dan aku mengatasinya. Jemaat, kita mulai pemahaman kita dari pemahaman ini. Dari penafsiran bahwa Tuhan sedang mau membukakan dirinya kepada jemaatnya, kepada muridnya yang 12 itu. Bahwa mereka ada bersama dengan pencipta. Dan hari ini saya mau mengajak jemaat GKI Sulung, engkau dan saya sedang mendalami satu bagian yang mau mengatakan kepadamu dan kepadaku, dia Tuhan, pencipta, dia Tuhan, hadir, dia Tuhan, merindukan kita mengenalnya, mengenalnya. Dan dari nats ini kita lihat bersama-sama satu peristiwa besar, yaitu perbuatan Tuhan bagi setiap kita. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan memulai pelayanan, Tuhan memimpin dan menyempurnakannya. Dia Tuhan yang mencipta itu, dia Tuhan yang mengatasi kuasa-kuasa. Adalah dia Tuhan yang memulai pelayanan, memimpin kita dalam pelayanan, menyempurnakan kita dalam pelayanan. Karena itu celakalah maroh jahat, kalau maroh jahat bisa khotbah sedikit sombong, bisa MC sedikit sombong, bisa kasih orang miskin sedikit sombong, bisa melayani di gereja dengan baik sombong. Karena saya mengajak kita tadi bersama-sama berkata, saya orang berdosa, saya pendosa, saya penipu. Kau pernah menipu? Kalau pernah, kau penipu. Aku pernah menipu. Jangan-jangan menipu gadis masing-masing. Ada yang ketawa, kenapa? Mungkin dia menipu istrinya. Oh, Bapak Ibu, lihat sama-sama. Lihat sama-sama. Kepada kita yang seperti itu, Tuhan menyerahkan pelayanan. Jadi kalau saya bisa berkhotbah kemana-mana di Indonesia, satu kalimat yang terus saya katakan kepada diriku, dan terus juga dikatakan istriku dalam doa-doanya, ini doa istriku yang saya masih ingat persis, dia akan berkata, Tuhan, berkati suamiku, yakinkan dia bukan karena gagah dan kuat dia, tapi karena roh Tuhan. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Tapi setiap dia berdoa, doanya kurang lebih seperti itu. Taulah aku perlu terus merendahkan hati, terus merendahkan hati. Kalau ada yang bertobat, boleh sombong? Gak perlu sombong dan gak boleh sombong. Memangnya khotbah yang mengubah manusia? Memangnya khotbah yang mengubah manusia? Bukan. Bukan hal khotbah marojaan yang mengubah manusia. Bukan kehebatan aku di depan sini bisa mengubahmu. Kalau khotbah bisa mengubah manusia, paling seminggu. Itu semangat limun namanya. Adrenalin naik namanya. Tapi bukan pertobatan sejati. Tapi jika engkau semua jemaat ada di sini, bukan karena pendeta saudara yang hebat Anda ada di sini, tapi karena Tuhan yang memakai pendeta saudara. Dan pendeta saudara harus berkata kalimat ini. Terima kasih Tuhan kalau kau mau pakai khotbahku. Terima kasih Tuhan kalau kau mau pakai diriku. Saatnya sombong. No. Tidak seorang pun boleh menganggap dirinya hebat. Kenapa? Karena semua pendosa saja. Dan jika kita sekarang datang di sini bersama-sama beribadah, kehormatan dari Tuhan. Sama-sama katakan, kalau aku datang sekarang, kehormatan dari Tuhan. 2, 3. Karena itu Bapak Ibu, karena kehormatan dari Tuhan, siapkan dirimu beribadah. 2, siapkan dirimu dikatakan menyembah Tuhan. 3, siapkan dirimu memberi persembahan. Kau enggak usah suruh majelis jemaatmu berdoa semalam suntuk plus puasa supaya persembahanmu masuk. Aku tahu ketika gedung gereja ini dibangun, hamba Tuhanmu dan majelis berdoa. Karena kenapa? Keuangannya menipis. Bagaimana untuk biayai lantai-lantai selanjutnya? Saya mengetahui hal itu. Tapi terpujilah Tuhan, majelismu dan orang-orang percaya di gereja ini
ternyata sudah sangat mengerti khotbah ini. Mereka suka berjalan di atas air. Begitu kan majelis? Kau berjalan di atas air yang mustahil, tapi kau berjalan saja. Kau berkata, bangun saja gedung ini. Kenapa Tuhan suruh? Kau berdiri, kau bangun gereja ini. Dan hari ini begitu besar, haleluya. Haleluya. Tapi yakinkan diri kita jemaat. Tuhan yang mencipta itu. Tuhan yang memulai. Tuhan yang memulai. Jangan seorang pun menjadi sombong. Tuhan memimpin. Jangan seorang pun menganggap diri hebat. Tuhan menyempurnakan. Biarlah masing-masing berkata, mungkin aku berbeda. Tapi jelas, kita harus bersatu membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Allah. Peristiwa besar terjadi di satu gereja. Dan pendetanya merasa dirinya hebat. Kemudian hamba Tuhan mulai keluar. Hamba Tuhan mulai keluar. Dan selanjutnya adalah apa yang dia bangun, dia rusak. Dan jemaatnya tinggal sedikit. Kalimat bodoh muncul hari itu. Kalau bagus di tangan saya, kenapa harus bagus di tangan kamu? Kalau saya menderita membangunnya, kenapa kamu enak untuk melanjutkannya? Kalimat bodoh seorang hamba Tuhan. Jemaat, berhati-hati di situ. Sebab lawanmu bukan manusia. Lawanmu Tuhan yang berjalan di atas air. Tuhan memulai pelayanan. Tuhan memimpin pelayanan. Tuhan menyempurnakan pelayanan. Lihat sama-sama. Sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Oh, dia yang suruh. Dia suruh anak-anak itu, murid-muridnya naik perahu. Dia yang suruh. Seakan-akan pekerjaan sudah selesai. Tapi lihat, kata-kata selanjutnya adalah, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, belum selesai. Ia yang memulai itu adalah dia yang terus melayankan pelayanan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, jadi masih terus banyak yang pulang, ditungguin pulang, disuruh pulang. Pulang sekarang anakmu menunggumu di rumah, pulang sekarang istrimu menunggu di rumah. Jemaat, Tuhan memerintah mereka naik perahu. Dan buat Petrus, Yakobus, Yohanes bukan perkara besar. Mereka tahu danau itu. Mereka tahu dikatakan perahu itu. Jadi kalau pulang sendirian gak apa-apa. Kau bagaimana Tuhan? Aku mau pergi dulu berdoa. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Para murid mendahuluinya pergi. Pergi. Yang mau mengatakan sekali lagi, hebatnya Tuhan itu di dalam memperlakukan setiap kita. Kalau dalam istilah orang Jawa Timur, mungkin Allah itu terus ngemong. Begitu ya. Para ibu, ngemong. Apa itu ngemong? Nauin gitu ya, nauin. Anaknya ribut-ribut sedikit, nakal-nakal sedikit. Dia, ojo na. Maafkan bahasa Jawa saya kurang jelas. Bukan ojo ngono, tapi ojo na. Oh, Tuhan berlaku seperti itu kepada setiap kita. Seperti kelelahan kita dilihatnya, dia melanjutkannya. Karena itulah Martin Luther satu kali ketika Jerman mengalami gejolak. Martin Luther coba meredakan jemaat, gak bisa reda. Ribut di sana sini. Dia berteriak kepada Tuhan. Masih terus ribut. Apa kata Martin Luther? Tuhan, aku capek, aku mau bobo. Aku mau bobo. Anda tahu? Martin Luther bobo dan Tuhan ngurusin jemaatnya. Apa artinya? Oh, dia yang memulai. Dia memimpin. Dia menyempurnakan. Haleluya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai itu. Tuhan tahu itu, Bapak Ibu? Tuhan tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami gelombang besar? Tuhan tahu.
Tuhan tahu dikatakan bahwa mereka sedang mengalami kerumitan dan teriak dan ketakutan. Tuhan tahu. Jemaat. Dan Tuhan mengatakan dengan jelas, dia datang jam 3 pagi. Jam 3 malam itu, dini hari maksudnya. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air dan teriakan mereka adalah, itu hantu. Jemaat, dalam pergumulan hidup kita, dalam kerumitan hidup kita, kau berteriak. Kau tahu dengan jelas Tuhan tahu. Ketika kau tahu Tuhan tahu, cukup gak itu menjadi penghiburan bagimu? Cukup gak? Anda tahu, salah satu pengalaman hidupku yang paling jelas adalah ketika Tuhan saya tahu, dia tahu apa yang ku tahu. Dalam kerumitan yang ku hadapi, dia tahu yang ku hadapi. Dan kalimat hikmat yang Tuhan berikan selanjutnya adalah, aku tahu yang kau tahu, aku tahu yang kau tidak tahu. Karena aku tahu. Jemaat, cukupkah itu menghiburkan hatiku? Sangat cukup. Dan saya memuji Tuhan, hari itu kalimat-kalimat itu datang bagiku. Dan aku berkata kepadamu yang tahu, kepadamu yang tahu yang ku tahu, kepadamu yang tahu yang tidak ku tahu, dan ku tahu engkau tahu dan tahu berperkara dengan apa yang ku tahu dan yang aku tidak tahu. Ku serahkan diriku. Jemaat, Tuhan menyatakan dirinya dan para murid ketakutan. Mereka melihat makhluk lain. Mereka melihat seperti penguasa laut, bukan penguasa dunia ini yang mereka lihat. Mereka penguasa laut yang mereka lihat. Itu hantu. Jemaat Tuhan, ketika Tuhan menyatakan maunya bagimu, Tuhan tahu, engkau harusnya tahu, dan dia membuka dirinya dengan berjalan di atas air. Kita berkata, gak mungkin lagi. Gak mungkin ada pertolongan, gak mungkin ada jalan keluar. Lalu Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, kita mungkin berkata, bukan. Bukan ini pertolongannya. Tuhan datang lagi melalui orang-orang tertentu yang mungkin tidak sangka bagaimana mungkin orang seperti ini mau menolong. Kita berkata, bukan. Sampai Tuhan mengatakan, aku ini. Aku jadi mengingat satu kali, anakku yang paling besar itu aku angkat begini. Aku pernah sampaikan di sini hal ini. Saya angkat begini anakku Jehian, sekali. Angkat lagi, sekali. Yang ketiga kali dia berkata begini, lagi pah. Aku angkat lagi pah. Anak, bahaya loh. Bahaya kan? Lagi pah. Bahaya kan? Aku nangis. Saya berkata kepada diriku, Marojaan, bagaimana mungkin anakku begitu percaya kepadamu dan kau kurang percaya kepadaku? Bukankah Alkitab yang mengatakan dia seperti bapa? Dan Alkitab menyentil orang-orang percaya dengan kalimat, kalau kamu bapa di muka bumi, tahu yang memberi yang baik bagi anak-anakmu, apalagi bapa yang di sorga. Tapi Marojaan jauh daripada percaya dibandingkan anak Marojaan yang berkata lagi, Pak. Jemaat, adakah problemamu? Secara khusus, saya mau berdoa hari ini untuk seorang anak Tuhan, dua orang pasti, karena suami istri. Mereka berkata, Bapak mau punya anak. Saya gak perlu sebutkan namanya, tapi Tuhan sudah tahu namanya. Jika ada di antaramu mengatakan yang sama, aku juga mau, Pak Marojaan, mari berseru bersama kepada Tuhan untuk anak bagi keluargamu. Oh, haleluya. Haleluya.
Jemaat, percaya Tuhan itu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Tetapi segera. Tadi seperti lambat sekali, jam 3 pagi baru datang, terlambat sepertinya. Kok bisa-bisanya dia meninggalkan terlalu lama? Kalau dia mau berjalan, kan berjalan aja kan? Kenapa baru jam 3 dia datang? Tapi lihat bersama-sama, Tuhan mau mengatakan dia belum pernah terlalu terlambat dan terlalu cepat. Dan hari ini, saat ini dia berkata kepada muridnya, aku ini. Tapi segera, aku ini. Di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan sekali lagi mau menegaskan bahwa betul, kadang terlalu lambat versi kita. Tapi mungkin juga kita berkata terlalu cepat versi kita. Tapi yang pasti adalah Tuhan berkata, dia datang jam 3 dini hari dan tetapi segera. Dan Tuhan berkata, aku ini dari kata yang bersandingan dengan perjanjian lama lagi, yaitu ego eimi. Anda tahu kata-kata ini ego eimi, aku ini. Ini kalimat sangat banyak dalam kitab Yohanes yang menyatakan ketuhanan Yesus. Tapi juga dikatakan nanti berkaitan dengan kitab Keluaran. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dan Musa berkata, Tuhan, kalau nanti orang Israel nanya, siapa yang mengutusmu? Apa jawabku? Tuhan mengatakan, katakan kepada Israel, aku adalah ego eimi. Yesus sedang menyatakan, membuka dirinya dengan lebih jelas, aku ini. Dan itu menyatakan sekali lagi Bapak Ibu saudara mencintai Tuhan. Ketika Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Baca yang di bawah, 2-3. Tenang dan tidak takut karena Tuhan hadir. Dan bukan semata ketiadaan kesukaran. Ini adalah versi Kristen. Ini versi Salom. Ketenangan kita, ketiadaan takut kita, bukan pertama-tama karena engkau ada di atas kasur, ada makanan cukup, badan begitu sehat, kemudian keluarga baik-baik, bukan itu pertama-tama. Tapi kehadiran Tuhan yang ada dalam rumah tanggamu, kehadiran Tuhan pertama-tama di gerejamu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tenanglah, jangan takut. Di tengah-tengahnya ada kata, sama-sama baca, aku ini, ego eimi, aku adalah anakku Jess, anakku yang paling kecil hadir di antara kita hari ini. Anakku, aku mau mengatakan kalimat ini untukmu nak. Kau gak tahu besokmu akan bagaimana. Dulu ketika saya kecil, Bapak Ibu, dia masih kecil banget, kerap kali saya berkata pada diriku, kalau aku mati muda, siapa yang membesarkan anakku ini? Lalu aku nangis. Dia susah makan. Udah susah makan, gampang muntah. Kan jelek banget kan? Udah susah makan. Gak mau makan. Pas mau sedikit, muntah. Aku bilang, Tuhan kalau mati, aku mati muda, siapa yang ngurus anak ini? Gimana ini? Aku nangis. Jadi anakku, hari ini yang Papa mau katakan padamu adalah, terpujilah Tuhan Amang. Karena engkau sehat hari ini. Kepada semua jemaat lain, kalimat yang sama saya akan sampaikan kepadamu. Hei, bukan bisa-bisanya papa mama, bukan. Bukan bisa-bisanya tenagamu, bukan. Hei, tenanglah, jangan takut. Ego eimi, aku ini. Akhirnya Petrus masuk ke dalam pendalaman. Yang tadinya semua murid berkata dia hantu. Dan Tuhan pasti sedih karena ternyata murid-muridnya tidak mengenalnya seperti apa yang dia maksud. Sampai kemudian dia bersuka cita karena ternyata ada seorang yang belajar mengerti siapa Tuhan. Baca sama-sama. Iman, suruhlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu. Oh itu kalimat mulia Bapak Ibu.
suruhlah aku datang kepadamu. Lalu berserulah Petrus dan menjawab dia. Jadi Tuhan bersuka cita, bersyukur. Akhirnya ada murid yang mengenal dia, yang mau tahu apa yang dia maksud dengan berjalan di atas air. Jemaat, ketika kau berhadapan dengan kerumitan kehidupan, berhadapan dengan kesukaran kehidupan, ketiadaan pengharapan versi dunia ini, mungkinkah hari itu Tuhan sedang mengatakan, membukakan dirinya lagi kepadamu, menyatakan lagi, dikatakan dirinya kepadamu? 2008, saya buat gerakan untuk Indonesia bernama Youth Revival Movement. Kita buat seminar dengan berbiaya hari itu. Menurut pemikiran teman-temanku, gak mungkin nyampai Marujahan. Mencapai jiwa 800 orang target kita. Teman-temanku gak percaya. Mereka meninggalkan aku. Kepanitiaan meninggalkan aku. Yang bertahan hanya beberapa orang. Yang meninggalkan itu pada 2 minggu sebelum hari H, mereka datang berjumpa lagi dengan aku dalam kepanitiaan. Dia datang, "Bang, bagaimana seminar kita? Bagus? Berapa yang sudah terkumpul dana? Udah terpenuhi?" "Terpenuhi." "Berapa orang yang sudah mendaftar?" "1.300. "1.300? Saya tanya, "Emang kenapa?" "Bang, kalau 2.400 orang saya percaya kau bisa kumpulkan. Tapi kalau 800 saya gak percaya," dia bilang. Sedia gak dipercaya orang. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting Tuhan suruh. Amin. Yang penting Tuhan suruh. Yang ketika dia suruh, aku mau. Dalam kali lain mungkin kita mengatakan, "Tuhan suruh aku dong." Lalu Tuhan suruh, kita lakukan. Ketika kita lakukan, hari itu pengenalan Petrus meningkat. Tindakan berdasarkan perintah Tuhan terjadi dalam kehidupan seorang bernama Petrus. Dan aku bersuka cita hari itu, Bapak Ibu, 2008. Saya berkata kepada orang muda yang menjadi panitiaku, "Bro, kalau itu kerjaan Marujahan, kau gak usah ikut. Tapi kalau itu kerjaan Tuhan, engkau tidak ikut, Tuhan pakai orang lain." Sama GKI Sulung, kebaktian 3-mu, urusanmu. Kebaktian 4, saya berdoa bersama denganmu. Tapi lihat bersama-sama. Lihat bersama-sama. Maukah engkau melihat Tuhan dalam peristiwa-peristiwa itu? Atau kau berkata, "Tuhan, saya gak percaya"? Taukah engkau, kalau engkau tidak percaya, Tuhan akan buka di tempat lain dan kau akan terperangah, bukan karena engkau, bukan karena manusia, tapi persoalannya karena Tuhan. Kalau Tuhan suruh, jika engkau tidak mau, Tuhan akan melakukannya melalui orang yang mau. Pengenalan Petrus meningkat, tindakan berdasarkan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, "Datanglah." Dan dia datang. Petrus turun dan perahu berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Apa yang terjadi? Dia mengalami pengalaman luar biasa. Kira-kira peristiwanya begini. Itu hantu. Tuhan bilang, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." "Kalau gitu Tuhan, boleh enggak suruh aku datang kepadamu?" Tuhan bilang, "Datanglah." Petrus ketika mau keluar kakinya, teman-temannya bilang, "Petrus, apa-apaan sih, jangan." Dia mau keluarkan kakinya satu, ditarik kakinya sama teman-temannya, "Jangan." Dia keluar lagi. "Tuhan." Keluar kakinya satu lagi. Petrus bilang, "Kamu bodoh kali kah?" Kemudian dia pegangan dengan perahu. Kemudian dia lepaskan perahu dan dia berjalan. Wow. Wow. Bapak Ibu, kau berani keluar dari perahu? Kau mau mengalami pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan? Apa itu saya tidak tahu. Dalam pergumulanmu bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan berperkara di dalammu dan mengatakan kalimat-kalimat besar di dalammu, visi apa yang Tuhan berikan dikatakan pada pagi hari ini bagi jemaat Sulung? Dulu ada pelayanan kita di gunung sana. Sekarang masih ada?
Dulu ada perjalanan kita di pinggir kereta api. Sekarang masih ada? Kalau tidak ada, mungkinkah Tuhan bukakan lagi bagi kita visi yang lain, dan kau akan diminta Tuhan keluar dari perahu. Maukah engkau melangkahkan kakimu dan berjalan di atas air? Jemaat, tolong jawab pertanyaan ini dong. Pada saat kapan Petrus paling kuat? Tanya majelis ya, karena majelis biasanya berani jawab. Brother, kapan Petrus kira-kira paling kuat? Pada waktu mulai jalan, belum keluar? Atau sudah keluar? Oh, pada waktu sudah keluar, dia jalan di atas air, itu paling kuat. Kokoh. Pada waktu kapan Petrus paling kuat? Pada waktu apa? Oh, dia langkah pertama kedua. Lepasin tangan? Lepas. Oke, baik. Sepakat. Koko. Pada waktu kapan Petrus paling kuat? Enggak boleh sama, enggak harus sama juga. Hah? Saat mau melepaskan talinya. Jadi DPD, lepasin. Ini pengalaman berjalan di atas air loh. Enggak sekali seumur hidup ini. Koko, kalian mengatakan kalimat-kalimat itu. Pertanyaanku sekarang adalah, maukah kau melepaskan tali itu? Dan berjalan bersama dengan Tuhan? Atau menari di atas air? Wow, saya harus berkata bagaimana menari di atas air? Pada waktu kapan Petrus paling kuat? Jemaat, silakan. Silakan, Koko. Ketika dia yakini itu Tuhan, puji Tuhan. Pada waktu pegang tangan Tuhan, kenapa pada waktu pegang tangan Tuhan? Tuhan mengangkat, terima kasih. Pada waktu Tuhan mengangkat. Apapun jawaban saudara, tujuan kita bukan perdebatan omong kosong di sini lalu kita bertengkar hebat, apalagi majelis di sana nanti. Kenapa? Karena keperbedaan adalah warna-warna Tuhan berikan membangun rumah Tuhan. Tapi bayangkan bersama-sama Bapak Ibu. Petrus keluar dari perahu. Keluar lagi dari perahu satu. Teman-temannya bilang, Petrus bodoh banget. Tenggelam kamu, mati kon. Jawa Timur itu mati kon. Mati kon. Shh, Tuhan. Gitu kan? Lalu dia lepas. Ketika dia lepas, jalan. Katanya paling kuat ketika udah lepas. Oke, dia jalan. Kuat ketika tangannya dipegang oleh Tuhan. Oke. Tapi sekarang dia mulai rasa, dingin. Ada angin. Bahaya. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Orang lain menafsir dia, di mana waktu Petrus paling kuat? Bukan ketika lepaskan perahu. Bukan ketika berjalan di atas air. Justru ketika dia tenggelam. Dia paling kuat ketika dia tenggelam. Ketika dia tenggelam, hari itu dia berkata, Tuhan, mati saya, selamatkan aku. Rupanya orang itu menafsir versi Paulus. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Saya sedang bukan mau mengambil benar dan salah di sini. Apapun jawabanmu, mari yakinkan diri kita untuk berani keluar dengan apa Tuhan katakan. Dan jika engkau merasakan terlalu berat, dan imanmu dikatakan seperti runtuh hari itu, engkau masih terus harus mengingat dia memulai. Dia memimpin, dia menyempurnakan, dan Petrus berteriak, selamatkan aku Tuhan, mati aku. Haleluya. Aku bukan contoh yang relevan karena aku baru 56 tahun. Opa Oma pasti lebih relevan dari aku. Tapi izinkan orang muda ini, orang muda lah dulu ya, dibanding engkau maksudnya. Aku izinkan orang muda ini berkata,
Betapa hebatnya ketika kita mau digunakan Tuhan. 2008 itu menjadi ceritaku di mana-mana. Kalau kau dipakai Tuhan dan kau tidak mau, Tuhan pasti pakai orang lain. Dan orang muda itu akhirnya ikut kembali dalam rapat kami, dan kami mengadakan seminar yang datang 1.300 orang lebih. Dan pada hari seminar ada seorang cici dari GKI Manyar datang. Ojak, Ojak, saya panggilannya Ojak oleh dia. Bang Ojak, Bang Ojak. Apa cici? Ini ada uang, mau kasih persembahan. Aku bilang, gak usah, udah penuh persembahannya, gak usah. Kapan pelayanan menolak dana? Ya pada waktu itu. Saya menolak dana jemaat. Tidak usah cici, sudah cukup. Saya bukan mengumpulkan dana di sini, tapi kita mau buat acara seminar, ketika udah cukup, selesai. Haleluya. Oh Bapak Ibu, dalam kelemahan, aku menemukan hal-hal mulia itu, dan aku boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan di atas air. Haleluya. Mata tertuju pada Tuhan Yesus. Mata tertuju pada Tuhan Yesus. Sama-sama baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, selamatkan aku, tolong aku. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika tidak lagi bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dia tenggelam. Sama kesukaran, kekhawatiran, tiupan angin menenggelamkan. Tapi baca yang dibawa dengan tegas, perempuan baca, 2-3. Ujian dan penderitaan hanya mengungkapkan kualitas iman. Jadi kalau kau berkata, Tuhan mati aku, terlalu berat, terlalu berat. Yakinkan dirimu, bukan percobaannya terlalu berat, tapi kualitas iman kita semana sebenarnya. Kita selesaikan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, segera. Baca yang di bawah, 2-3. Mengulurkan tangannya dan memegang dia, baca yang di bawah. Oh, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Baca yang di bawah. Oh, dia mendidik kita, dia menopang, Tuhan sigap, Tuhan menopang, Tuhan mendidik. Oh, dan ngomongnya berdua saja kan? Kan barusan tenggelam nih, belum kumpul lagi dengan jemaat lain kan di perahu. Kemana imanmu Petrus? Ada aja kau ini. Berdiri. Gitu kan kira-kira kan. Kalau itu anak kita. Berdiri. Lalu berdiri. Di mana imanmu? Tuhan mendidik. Tuhan mendidik. Empat mata engkau dan aku. Aku senang banget kau berjalan di atas air. Tapi kenapa kau tenggelam? Akhirnya mereka berkumpul dengan jemaat lain. Murid-murid lain. Yang terjadi hari itu adalah perbuatan Tuhan, perbuatan Petrus mendatangkan penyembahan. Sama-sama baca, penyembahan adalah respon kita. Penyembahan adalah respon kita. Terakhir, pelayanan bersama sebagai wujud penyembahan. Ketika masuk ke perahu mereka ngomel yang di perahu? Enggak, mereka menyembah bersama dengan Petrus. Ketika mereka kumpul dalam perahu, apa yang terjadi? Mereka sama-sama bersuka cita. Bukan karena dikatakan sudah reda. Bukan. Tapi karena Tuhan di situ. Jemaat, GKI Sulung, kau mengenal Tuhan. Kedua, kau mengalami Tuhan. Ketiga, adakah problema terlalu berat dalam kehidupan kita? Kalau ada, bolehkah berseru sekarang? Kalau tidak ada problema, bolehkah sekarang bersama-sama melakukan penyembahan? Melalui apa? Melalui keuangan kita. Aku sedih nih. Tadi keuangan, tadi ada di depan sini disebut-sebut keuangan. Dan saya belum pernah melihat keuangan Sulung sesedikit itu. Gak boleh ngomong uang ya. Tenang, aku jemaat lain. Saya kan jemaatnya Dasa. Saya bukan jemaat sini. Kalau majelismu gak berani, aku yang ngomong. Kenapa? Hei,
Ketika kau kasih persembahan, kau bukan kasih sumbangan ya. Dengar kalimat ini jemaat. Kalau kau kasih persembahan, bukan kasih sumbangan. Kalau kau kasih sumbangan, itu artinya kau kaya, Tuhan miskinkan. Tapi kalau kau kasih persembahan, artinya adalah Tuhan, terima kasih kalau kau mau pakai uang yang ada padaku. Terima kasih kalau kau mau pakai. Jumlahnya berapa? Sesuai dengan sukacitamu. Tapi saya tambahkan satu kalimat. Paksa dirimu bersukacita dalam memberi persembahan. Mari berjalan di atas gelombang. Karena Tuhan yang suruh. Kita dengarkan puji-pujian dari para ekstal, usia lanjut kalau nggak salah. Mereka akan nyanyikan lagu yang sangat sesuai dengan tema hari ini. Karena mereka telah berkali-kali berjalan di atas gelombang.
Itu tepuk tangannya untuk usia 50 tahun ke bawah itu. Kalau usia untuk 50 tahun ke atas harus panjang dan besar. Yeay! Wow, 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 wow. Panjang, panjang, panjang. Opa-oma, terima kasih ya. Kenapa? Oh ya, opa. Opa Korea. Terima kasih. Karena keberadaan kalian akan terus menjadi contoh buat kami semua. Ya kan? Apakah yang tidak dapat diungguli oleh orang-orang muda? Pengalaman hidup. Gak bisa diungguli anak muda. Tapi gak perlu juga disombongkan orang tua kan? Karena pengalaman kita menjadi contoh teladan bagi orang-orang muda. Dan kalian menjadi contoh buat Mahro Jahan. Terima kasih banyak. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Cancilai. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan mendengar doa kan? Hari ini adakah di antara kita yang sedang berjalan di atas gelombang dan Anda seperti tenggelam? Bolehkah teriak yang sama seperti Petrus, Tuhan, selamatkan aku. Ekonomimu kolaps, engkau seperti bergelombang dan menjadi kerumitan seperti itu. Teriak kepada Tuhan. Tadi yang pertama tadi saya katakan, ada satu pasang suami istri merindukan anak, kita akan berdoa khusus untuk dia. Ada yang lain, sekalipun kau tidak perlu mengangkat tanganmu, berdoalah sendiri, Tuhan mendengar itu, dan jika tahun depan Tuhan berikan anak itu bagimu, ceritakan di antara jemaat kita. Ya, ceritakan perbuatan Tuhan yang kau alami ketika kau diizinkan berjalan di atas gelombang. Kita berdoa yuk. Kita berseru kepada Tuhan Penebus. Tuhan, kepadamu Tuhan Penebus, yang Maha Kuasa karena kau pencipta, kami mau berseru, berteriak bagi ini, bagi anak-anakmu yang mengalami kerumitan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Mereka tahu bukan masalah yang terlalu berat, tapi iman. Dan mereka berkata imannya mulai rontok. Tuhan, kepadamu Allah yang mengerti penderitaan, yang mengerti jeritan hati, apapun itu, kami mau berseru dengan jemaatmu, dengar Tuhan, dan jawablah Tuhan dengan caramu yang mulia. Sehingga kami boleh bersama-sama sekali lagi menyaksikan ajaibnya Tuhan itu, mulianya Tuhan itu, melalui perkara-perkara yang Tuhan buat terjadi dalam kehidupan anak-anakmu tersebut. Bicaraku sama berseru untuk sepasang suami istri yang merindukan anak. Suami istri itu mungkin mengalami kerumitan dalam tubuh istri atau suami. Tapi kepadamu Allah pencipta tubuh. Pencipta tubuh laki-laki dan perempuan hari ini. Bicaraku sama berseru. Pulihkan tubuh suami. Pulihkan tubuh istri. Dan hari ini jadilah perbuatan Tuhan bagi tubuh keduanya. Dan dimungkinkanlah keduanya mendapatkan seorang anak dari Tuhan. Oh haleluya.
Haleluya. Engkau yang berjalan di atas air Tuhan, karena kau yang berkuasa. Engkau yang berjalan di atas air Tuhan, karena kau pencipta langit dan bumi. Hari ini kami mau berseru, dengar doa anak-anakmu itu, dengar doa kami Tuhan. Dan juga mungkin untuk beberapa jemaat lain yang berseru itu hal yang sama, merindukan anak. Kepadamu Tuhan, dengarkan anak-anakmu dan buat bersuka cita, karena engkau yang mendengar dan menjawab seruan mereka. Oh haleluya, haleluya. Berseru untuk gerejamu di sini. Mari Tuhan, gerakkan kami bersama-sama, bahu-membahu membangun kerajaan Allah di dalam dan melalui GKI Sulung. Melalui keuangan kah? Melalui pelayanan suara kah? Melalui talenta-talenta yang lain kah? Atau sukacita bersama-sama melayani kah? Yakinkan kami, ketika Tuhan menyuruh dan kami melakukannya, kami sedang berjalan di atas air. Dan jika kami mengalami goncangan di sana, kami tahu persis engkau Allah yang memulai, engkau Allah yang memimpin, engkau Allah yang menyempurnakan dengan caramu yang mulia. Berdasarkan kasih setia Tuhan, juga kami menyerahkan jemaatmu, bakal jemaatmu di GKI Demak. Tuhan, mereka membangun gereja, merenovasi, memperbaiki di sana sini, yang merindukan menjadi berkat bagi jemaatmu di sana, berkat bagi jemaat sekeliling, rakyat di sekeliling. Dengarkan mereka dan jawab mereka Tuhan. Mereka ada dana, tapi mereka perlu pembangunan yang lebih teliti. Ajari mereka, mampukan mereka memikir hal-hal terbaik yang sesuai dengan maunya Tuhan dan juga dapat dipahami oleh lingkungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh berdoa hari ini dan mendoakan gerejamu. Berkati majelis, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati Tuhan semua jemaatmu. Sekali lagi bergandengan tangan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan yang begitu mulia itu. Dan membuat kami bersama-sama bergairah, bersama-sama bersuka cita, karena kami telah dipercayai oleh Tuhan melakukan semua itu. Tuhan, kami berseru untuk Indonesia yang akan segera masuki tahun politik. Ajari kami memilih dengan benar dan juga melakukan yang benar dalam memberitakan mengenai pemilu tersebut, sehingga rakyat kami semua boleh mengalami ketentraman yang seharusnya karena kami melakukan hal-hal terbaik yang dapat kami usahakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berseru, berdoa, bersyukur untuk Allah yang melayakkan kami, yang Allah yang memberkati kami, memberi kami kehormatan dengan memberikan pelayanan untuk kami wujudkan pagi ini, mewujudkan pujian kami pagi ini kepada Tuhan. Dan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, adalah satu kehormatan yang luar biasa ketika kita masih diberi kesempatan untuk boleh mempersembahkan ucapan syukur kita melalui persembahan hari ini. Mungkin tidak semua dari kita dapat membawa persembahan dengan penuh sukacita, tapi seperti kata Pendeta Marojahan, mari kita paksakan diri kita untuk boleh membawa persembahan kita dengan sukacita, karena kita tahu Allah sudah hadir untuk kita. Amen. Dan terus memberkati dan menyertai. Amen. Sepanjang hidup kita. Nats persembahan hari ini akan saya bacakan dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita. Musik.
aja musik. Mari memberi dengan bersuka cita, karena Tuhan Bapa kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Allah Engkau sudah hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai bahkan memberkati setiap kami sampai hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami datang, kami membawa persembahan kami untuk boleh Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan, baik di gerejamu GKI Sulung maupun di tempat lain. Dan nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan.
Dan Tuhan, terlebih dari semua uang kami, kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan diri kami untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Amen. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Marojahan sudah menjadi membawa berkat dan melayani kami di dalam pemberitaan firman. Kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Thank you. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing berada. Sukacita yang ada di sini adalah permulaan. Selanjutnya adalah membualnya, membesarnya dalam rumah tanggamu. Dalam perjalanan sebentar menuju tempat di mana kau pergi. Bersama dengan orang-orang tercinta. Bahwa itu, karena Tuhan hadir di situ, perkara-perkara mulia terjadi di dalam dan melalui kita. Mari muliakan Tuhan. Nanti di akhir daripada doa berkat, ada nyanyian berkat. Saya nyanyi pertama kali, kemudian nanti jemaat saling menyanyi dan bersalaman. Suara tiga, suara tiga. Suara dua, suara dua. Satu, satu. Setia yang senantiasa berjalan sertaku, berjalan sertaku masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamat. Katakan sama-sama. Nyanyinya sebagian ada goyang-goyangnya bagus, tapi kenapa yang lain seperti engkau melayani layar? Hey, engkau melayani Tuhan, bergerak sedikit. Gereja kita nggak terlalu sering dengan tepuk tangan, tepuk paha. Nyanyikan lagu ini, lagunya begitu ada nadanya dan kau dengan sikap sempurna itu menyedihkan. Hey, di hidupku ku ada sobat setia. Jangan seperti orang sengsara. Lihat kiri kanan, silakan. Paham kok? Di hidupku ku ada sobat yang setia. Jalan sertaku masa gelap dibuatnya terang cerah. Itulah Yesus Juru Selamat. Pecah suara, yo. Sejak itu, dia bimbingku sama.
sekalian arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. May God blessing surround you with Him as you trust Him and walk in His way. Presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.